jaga lingkungan, pasti lingkungan juga akan jaga kita. Kita jaga lingkungan, lingkungan akan jaga kita. Sekarang kita akan coba nanya-nanya dari pihak perwakilan pemerintahan setempat, yaitu pemerintahan kecamatan. Sebentar. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ini banyak orang dan banyak organisasi LSM dan OKP yang berkumpul di sini dalam rangka apa, Pak? Di sini dalam rangka program yaitu bersih-bersih clean up-nya sedunia yang dilaksanakan serentak di 154 negara. Jadi hari ini serentak, dan kebetulan untuk pemijahan itu dipusatkan di Kali Cigamea di Desa Gunung Picung, Gunung Sari, perbatasan. Ini Pak, berapa OKP atau ormas, berapa instansi yang dilibatkan dalam acara ini, Pak? Kalau instansi secara umum semuanya diundang, Pak. Saya yang terlihat saat ini mungkin dari Karang Taruna itu sebagai kelembagaan di kecamatan, juga ormas dari EP juga ada. Kebetulan alhamdulillah hadir juga dari unsur pelajar seperti Pramuka. Semua dilibatkan, Pak. Ini Pak, terkait masalah kegiatan ini, apakah ada dilakukan di tempat lain, mungkin di follow up ke daerah-daerah lain, atau hanya ini simbolis saja untuk mengingatkan kepada masyarakat? Iya, karena ini programnya pencanangan Pak satu hari ini, Pak. Jadi satu hari ini serentak di 154 negara, dan di Indonesia mungkin tanggal ini yang harus tanggal 20 ini yang harus dilaksanakan. Jadi dipusatkan Pak, satu pusat saja. Mungkin nanti programnya, mungkin kalau Kabupaten Bogor kan ada Jumsi gitu ya, ada Jumsi untuk program lanjutannya. Kalau ini untuk pencanangan aja, clean up ini untuk seluruh dunia. Jadi satu hari ini diserentakkan, Pak. Baik, Pak. Untuk masalah clean up ini, Pak, apakah Bapak punya saran atau masukan buat rekan-rekan atau sahabat yang ada di pemijahan, mungkin masukan, mungkin ada arahan gitu, Pak? Ya, saran saya untuk mungkin terutama ya untuk semua elemen di Kecamatan Pemijahan, termasuk ormas, gitu, kelembagaan semua. Kelanjutannya terutama kita sasarannya ini adalah sungai, Pak, gitu. Dari seluruh penjuru juga semua sasarannya sungai. Jadi ya kelanjutannya marilah kita sama-sama lah menjaga sungai gitu. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas masukan dan sarannya, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Pemijahan umumnya dan khususnya bagi kita semua. Teman-teman dan sahabat Prabu Siliwangi, kali ini saya bersama dengan Ketua Karang Taruna. Kita perkenalkan dulu beliau ini siapa dan sebagai apa di acara ini. Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa, Pak? Nama saya Henry Solahuddin. Sebagai apa, Pak, di sini, Pak? Kita peserta dalam acara Clean Up Kabupaten Bogor dalam rangka mengusulkan Pancakarsa Bupati. Bapak ini dari apa, instansi apa, Pak? Saya dari Karang Taruna Kecamatan Pemijahan bersama kawan-kawan pengurus Karang Taruna Desa Kecamatan Pemijahan, bersama kawan-kawan komunitas juga hari ini ikut melaksanakan clean up atau bersih-bersih sungai di Kecamatan Pemijahan di sekitar Sungai Cigamea. Ini Pak, ini kesadaran dari diri sendiri atau memang ada instruksi khusus dari pihak pemerintahan pusat atau seperti apa, Pak? Sebetulnya pada momen hari ini yaitu emang instruksi khusus dari pemerintahan Kabupaten Bogor bahwa hari pemungutan sampah sedunia yang memang diikuti oleh beberapa negara. Cuman ini adalah agenda serempak
di Kecamatan Pamijahan. Namun selain itu kami juga atas nama Karang Taruna hari ini kita fokus di penanggulangan bank sampah, di mana kawan-kawan desa Karang Taruna di Kecamatan Pamijahan fokus untuk menanggulangi ancaman bahaya sampah. Oke, terkait masalah sampah ini, Pak Henry, apakah lokasi di sini saja atau mungkin akan ditindaklanjuti ke daerah yang lain, mungkin misalnya daerah Purwabakti, Ciasmara atau sebagainya, gimana itu, Pak? Untuk kegiatan ini mungkin dilaksanakan serempak ini untuk hari ini di Desa Gunung Picung. Adapun kedepannya itu merupakan menjadi agenda-agenda pemerintahan setempat, terutama instruksi dari kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan organisasi setempat. Tapi kami dari Karang Taruna selalu menginstruksikan bahwa agar pemuda-pemuda Karang Taruna ini peduli akan kebersihan di lingkungan sekitar. Oke, Pak Henry, ini terkait masalah kegiatan ini, berapa instansi atau berapa lembaga yang ikut dalam acara ini? Hampir semua kelembagaan yang ada di Kecamatan Pamijahan, mulai dari pemerintah kecamatan, pemerintahan desa, Kapolsek dan Ramil, organisasi setempat gitu kan, komunitas juga, anak-anak pramuka juga, dan melibatkan juga siswa-siswa dari SMA sampai dengan sekolah dasar. Baik, Pak Henry. Ini Pak Henry, terkait masalah acara ini sampai jam berapa dan dari mulai jam berapa, Pak? Kita setor tadi dari mulai jam 8, mungkin akan diperkirakan sampai nanti zuhur. Oke, jadi mungkin kegiatan ini dari pagi jam 8 sampai zuhur ya. Jadi kegiatan ini sudah berapa ini, Pak? Maksud saya sudah berapa banyak pemukan sampah ini? Tadi yang terangkut sudah satu mobil. Mobilnya pun emang hari ini jadwal dari sana ke sini. Ada mobilnya di sana, standby. Yang terangkut baru satu mobil. Mungkin ada beberapa mobil yang bisa diangkut untuk kegiatan hari ini, sampah yang didapat dari sungai Cigamia ini. Menurut pantauan dari Karang Taruna sendiri ini, Pak, apa saja sih yang lebih dominan sampah yang ada di kali ini, Pak? Apakah organik atau non-organik, Pak? Sampah yang sangat dominan di sini yang kita lihat pada kegiatan ini adalah sampah-sampah non-organik. Contohnya plastik-plastik, bekas pempes, dan yang lainnya juga. Gitu. Oke, mungkin ada pesan atau untuk pengarahan kepada rekan-rekan yang ada di Kecamatan Pamijahan supaya lebih peduli dengan terhadap apa namanya sampah ini, gimana menurut Pak Henry sendiri? Karena sampah itu hari ini sudah merupakan ancaman untuk kesehatan dan kelangsungan ekosistem alam kita, saya himbau kepada seluruh masyarakat, khususnya organisasi Karang Taruna Sekecamatan Pamijahan, harus peduli terhadap lingkungan. Ketika kita menjaga alam, maka alam jaga kita. Hari ini, kalau kita yang tidak peduli, bukan siapa lagi yang akan peduli terhadap lingkungan kita. Oke, terima kasih banyak. Ini luar biasa sekali ya, dari Ketua Karang Taruna Pamijahan, masukan dan sarannya untuk kita semua. Lingkungan kita, kalau kita jaga lingkungan, pasti lingkungan juga akan jaga kita. Kita jaga lingkungan akan jaga kita. Selamat pagi rekan-rekan dan sahabat Prabu Siliwangi. Kali ini saya sedang berada di Kampung Natrabu ya, Gunung Picung atau Gunung Sari bisa dikatakan seperti itu. Kali ini saya sedang dengan rekan-rekan kita yaitu dari Tagana Karang Taruna. Sebentar lagi kita akan coba tanya-tanya kepada bapak-bapak apa sih yang sedang dilakukan di area ini. Selamat pagi bapak-bapak. Ya, dengan siapa Pak? Dengan Bapak Misbah. Dengan Bapak Misbah. Bapak Misbah, ini terkait dengan perkumpulan Bapak di sini, ini ada kegiatan apa, Pak? Ini selebaran dari Bupati ya. Dari Bupati ini bahwa pada hari ini ada pemungutan clean up world, itu pemungutan sampah sedunia. Dan alhamdulillah kami dari Tagana juga dan Karang Taruna, teman-teman Karang Taruna yang di bawah Dinas Sosial ikut berpartisipasi pada hari ini. Dan alhamdulillah dari Kecamatan Pamijahan juga semua ada, dan dari
anak-anak pramuka juga ada, alhamdulillah. Ini Pak, ini Tagana mengirimkan berapa personil Pak? Mungkin kalau dari Tagana itu di Kecamatan Pamijahan itu ada 3 personil ya, dari tiga personil itu di Kecamatan Pamijahan, dan alhamdulillah teman-teman Karang Taruna juga banyak. Dari Karang Taruna Desa, Karang Taruna RT RW dan Karang Taruna Kecamatan juga ikut berpartisipasi di acara hari ini. Oke, okay. Seperti itu ya rekan-rekan dan sahabat semuanya, perbincangan kita dengan rekan kita yang dari Tagana. Pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Saya Kusnaidi dari Karang Taruna Kecamatan. Bapak Kusnaidi dari Karang Taruna Kecamatan. Bapak Kusnaidi, kali ini Bapak sedang apa ini? Kok bisa kumpul dengan Tagana seperti ini? Ini menurut ini instruksi dari ketua kami, ketua Karang Taruna yaitu Kang Henry. Kita hari ini dijadwalkan memang ada acara clean up world yang memang sedunia, kalau nggak salah 157 negara. Hari ini serentak pungut sampah sedunia, gitu. Baik, Kang Cakus, ini Karang Taruna ini berapa orang yang dikirimkan untuk membantu dalam kegiatan ini? Ini kalau untuk tingkat kecamatan kurang lebih sekitar 23, ada tingkat desa RT RW. Ya, kalau ditotalin kurang lebih ada 100 orang. Oke, jadi untuk Tagana ada 3 personil dan untuk Karang Taruna hampir ratusan mungkin ya, bahkan puluhan orang yang dikirimkan ke lokasi ini. Betul, semua lembaga instansi pemerintahan yang ada di khususnya Pamijahan ini serentak emang ngasih instruksi untuk melakukan kegiatan ini. Lingkungan kita, kalau kita jaga lingkungan, pasti lingkungan juga akan jaga kita. Kita jaga lingkungan, lingkungan akan jaga kita. Oke, kembali lagi ini di sebelah saya juga masih ada seorang tokoh, yaitu seorang ustadz. Beliau ini adalah ketua EPI DPC Pamijahan. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ustadz, ini dalam kegiatan apa ini? Jadi ikut-ikut nimbrung seperti ini? Dalam kegiatan sosial bersih-bersih lingkungan di sekitar kita gitu. Jadi ustadz, ini berapa personil yang dikirimkan? Ya lumayan, alhamdulillah banyak anak-anak laskar sama para pengurus EPI, alhamdulillah beliau bisa turun ke sini, alhamdulillah. Yang akan kita gagas ke depan yaitu bersih-bersih di lingkungan kita masing-masing semuanya gitu. Jadi di desa masing-masing dulu nanti gitu, baru nanti kita secara follow up ke kelas kecamatan gitu. Baik Pak, apakah ada masukan saran untuk warga masyarakat Pamijahan Pak? Saran yaitu jagalah lingkungan kita. Kalau bukan kita yang ngebersihin, kalau bukan kita yang ngerapihin lingkungan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari sama-sama kita jaga lingkungan kita, bersihkan lingkungan kita agar menjadi keluarga yang sehat dan bersih gitu. Sampai saat ini Pak Ustadz, ini udah ada berapa karung atau berapa banyak ya sampah yang sudah dipungut? Banyak sih, nggak terhitung, puluhan lah, puluhan, banyak sekali yang sudah ter. Yang lebih dominan sampah apa? Apakah organik atau non organik yang ada di kali ini? Itu non organik, sampah yang tidak bisa diproduksi, sampah-sampah plastik itu kebanyakan yang seperti itu yang dibuang ke kali gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu-ibu, saya mau tanya ini, dari tadi saya perhatikan bajunya merah-merah. Ini siapa sih sebenarnya di tempat ini lagi ngapain, Bu? Atau Bapak mungkin boleh jawab siapa aja? Ketuanya siapa atau mungkin perwakilan siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari organisasi Baraya Pamijahan, kami mengikuti undangan dari Kecamatan Pamijahan untuk mengadakan gotong royong membersihkan sampah di Cigamea. Di kali Cigamea. Alhamdulillah kami bisa bersinergi bersama staf kepemerintahan,
Kami dari Baraya Pamijahan. Kami dari Baraya Pamijahan adalah satu komunitas penggiat lingkungan sosial masyarakat yang dalam bidang visi-misinya adalah pendampingan, kesehatan dan sebagainya, lingkungan dan sebagainya. Untuk itu kami berpartisipasi dalam rangka mewujudkan program kerja pemerintah, dalam hal ini dalam program bersih-bersih lingkungan yang dilaksanakan di hari Sabtu ini. Kami akan selalu agresif ketika kegiatan pemerintahan, terutama membantu lingkungan sosial dan masyarakat. Pesan dan kesan kami sebagai komunitas agar pemerintahan dalam hal ini bersinergik dalam program-program kami selaku media yang ada di masyarakat. Tentunya hal yang terbaik adalah mewujudkan cita-cita masyarakat yang kami galang dari tiap-tiap aspirasi masyarakat supaya program-program ini tercapai. Mungkin itu saja dari kami Baraya Pamijahan yang disampaikan, semoga ada manfaatnya untuk kita semuanya. Semangat. Oke, sekarang kita berada di dekat dengan Bapak Penasehat dari Komunitas Suara Warga Pamijahan ya. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Bapak Yanto. Bapak Yanto. Bapak Yanto ini kan dari SBPP ya, Pak? Iya, iya. Ini dalam rangka apa, Pak? Dalam rangka kebersihan, dalam membersihkan daerah Cigamea, Kali Cigamea. Ini Bapak ini dengan siapa aja ke sini, Pak? Tadi teman-teman SBB juga udah ngumpul banyak. Saya sebagai penasihat sekedar mewakili liputan ini. Jadi untuk merekrut teman-teman yang lain udah pada pulang. Tinggal ada dua ini, ada teman satu dua sama Pak Gojin sebagai humas di SWPB gitu. Ini Pak Yanto ya? Iya, iya. Pak Yanto, ini ada masukan nggak buat masyarakat Pamijahan terkait masalah clean up ini? Atau mungkin punya saran buat warga masyarakat Pamijahan? Ya, terima kasih. Saran saya sebagai penasihat dari komunitas SWPB ingin meningkatkan terus bidang seperti ini, klien ini, seperti kebersihan, membuat Pamijahan itu lebih indah lagi. Dikarenakan adanya komunitas banyak ini, kalau kita bisa membina komunitas, apa gunanya komunitas untuk lebih membangun dan memperindah Pamijahan supaya ada perubahan. Ada komunitas, kalau bisa kita adakan perubahan-perubahan yang lebih bagus lagi lah gitu istilahnya. Umpama darinya awal dari yang tidak bersih, kita berusaha untuk membersihkan. Awal yang tidak indah, kita ingin memperindah Pamijahan dan membantu masyarakat Pamijahan beserta pemerintah Pamijahan gitu, tujuan komunitas SWB itu. Oke, terima kasih Kang Cakus dan bapak-bapak dari Tagana atas informasinya. Terima kasih banyak buat rekan-rekan sahabat yang sudah menyaksikan acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun kerjasama. Terima kasih banyak Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak atas informasinya, atas wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Bogor.